Assalamualaikum guys, anda bersama saya Awi MBR atau dikenali sebagai Abang Koroi. Kontra sebenarnya, Awi seorang yang sangat pemalu. Video tu macam malu lagi nak post. Sebuah video parody pula dikongsi pengguna media sosial. Sampai juri uji bakat pun naik takut. Ah, tunggu apa lagi? Subscribe sekarang. Bukan kena bayar pun. Alamak, kedekut lah. Okay guys, apa khabar semua? Semoga korang sihat selalu. Okay, hari ni kita ada berita yang agak tergempar. Ha, apa sebab apa tadi aku scroll Instagram dan aku terjumpa satu posting dekat Ali Putih, iaitu adik kepada arwah Abang Oce. Dia ada post benda ni. Ali Syukri, aku cabar kau jumpa aku dan keluarga. Dasar orang kaya yang mengambil kesempatan. Jadi aku pun hairanlah apa yang terjadi ni kan antara adik arwah abang dengan Datuk Alif ni, yang pemurah ni. So aku tengoklah dekat komen dan orang kata ini cerita pasal live daripada Datuk Alif Syukri. Datuk dah pergi melawat dan buat video mungkin membantu. So aku tak tahu apa yang salah, kenapa Ali Putih marah sangat. Rupanya korang tengok bahagian ni. Nazrin komen, dia cakap apa? Boleh somewhat explain sikit. Malas nak perhabis data tengok muka Mamat Kemaruk. Gila perhatian tu. Lepas tu Madam Arahil balas, dia tanya dekat balu arwah berkenaan harta arwah. Kereta arwah, dia sebagai orang luar tak ada hak nak tanya soalan macam tu. Dah lah buat live pula, memang cari publicity betul. Nak ziarah, nak sedekah tak salah, tapi cara tu tak kena. Tak pasal kerana dia keluarga berbala. Dan sebagainya, dan of course lah tak ada orang dalam dunia ni kahwin setahun nak meninggal. So apa perasaan bila dah suami tak ada, ada anak lagi dan apa namanya daripada segi awak kata tadi kereta pun tak ada kan? So apa perasaan awak? Perasaan saya sedih lah sebab tak tahu saya nak fikir macam mana. Sebab sekarang ni saya fikir untuk anak je sekarang ni. Nak membesarkan dia macam mana, nak sekolahkan dia macam mana. Itulah yang saya fikirkan sekarang ni. Jadi pegang tu betul-betul ni, orang banyak bawang dia. Jangan awak pegang tu. Baik. Nampak sikit ya, sayang. Saya ni iman lagi sikit dengan awak. Okey. Bila orang cakap abang ni banyak bersedekah, banyak memberi dan pendapatan dia pun ratusan ribu. Of course lah orang akan membayangkan Puan Hidayah pun akan memiliki kesenangan tu ataupun kesesaan tu untuk anak. Saya pun kalau ada anak, kalau saya meninggal, of course saya akan berikut anak saya. Tapi situasi ni terbalik dekat Puan Hidayah. Ha, betul ya? Ha, so macam mana benda ni boleh berlaku? Macam patutnya bila Puan Hidayah sendiri ada anak sakit. Sekarang Puan Hidayah pun demam. Kereta sampai tak ada. Assalamualaikum. Ini sumbangan untuk legasi. Okey, jadi saya nak tanya Puan Hidayah. Tapi sebelum ni Puan Hidayah pada belum bawa kereta lah. Tapi sekarang kereta tak ada. So bila kereta tak ada tu, apabila itu kereta tu hak milik suami kan? Kenapa Puan Hidayah tak dapat kereta? Macam pandangan ibu pula macam mana dalam keadaan situasi? Mesti sebagai ibu pun juga merasa sedih kan bila kereta anak, sepatutnya jadi hak anak tapi tiba-tiba tak jadi hak anak kan. So aku perasaan puan sebagai ibu sendiri ataupun perasaan encik sebagai ayah kepada Hidayah. Kenapa sedih tu pun? Mungkin boleh cerita sebab dah nampak anak susah ke macam mana ke? Jadi rupanya yang Ali marah tu sebab Datuk Ali Syukri ada tanya soalan yang sensitif. Jadi mungkin sebab itu. So bila aku baca balik dekat posting Ali ni, ramai komen. Dia macam paksa balu arwah abang bersuara. Soalan-soalan sangat tak masuk akal lah. Cari je dia ni, dah makin melampau. Dia ingat dia ada duit, semua dia boleh buat.
Nak tarik view punya pasal, sanggup malukan keluarga orang. Abang Ali jangan layan dia. Dia nak tumpang populariti je tu. Dia nak naikkan nama dia dalam hal family abang je. Sebab seminggu ni family abang yang disebut-sebut satu Malaysia. Dia memang macam tu. Please abaikan supaya dia tak tumpang famous. Way Belok Electric memang suka ambil kesempatan. Dia penyokong LGBT. Saya jarang nak komen tapi dia melampau sampai ambil kesempatan ke atas orang. Kuang asam kau Belot. Siapalah tak marah. Baru seminggu arwah tak ada, orang luar pula suka-suka nak soal bab duit harta kereta bagai. Ya tahu isteri arwah ada hak, tapi baru seminggu kan. Tahulah Ali sekeluarga jalankan tanggungjawab tu macam mana. Tak tahulah ambil kesempatan ke apa suruh jual produk dia pula tu. Faham niat nak bagi kerja tu, tapi perlu ke dalam keadaan sekarang? Niat nak melawat tu jadi lain pula dah. Sabar Ali, semua sayang awak dan arwah. Ingat Allah, ingat arwah. Guna saluran yang betul, guna akal. Jangan kita serendah mentaliti manusia yang dilanat Allah. Kita ada undang-undang Ali. Satu saja pesanan buat Alif. Alif Syukri. Puas, 1 juta view, 30,000. Cukup, insaflah manusia. Dunia ni kejap je, dan satu je pesanan. Arwah abang rakan seperjuangan kami dalam seni. Yang berseni bukan Instafamer atau YouTuber. Dengan duit senilah kami sara anak bini. Bakat kami pinjaman Allah. Harimau mungkin boleh berdiam dan sabar, tapi jika ekor digigit, jangan ditanya kenapa nyawa melayang. Ini satu nasihat, ya kanda. Ali sabar, guna orang yang lebih arif selesaikan hal ni. Kami sentiasa di belakang awak kerana arwah begitu indah buat kami. So, Dato' Alif pun post lah dekat IG dia. Dan aku pun baca komen juga. Tapi sebelum tu kita baca caption dia dulu. Saya tak faham. Saya hanya beri bantuan duit dan peralatan rumah dari Legacy. Sebab saya lihat dia memerlukan dan bertanya khabar. Dan saya disambut baik dari mereka. Dan semua soalan saya dah disetujui oleh mereka. Bukan saya suka-suka tanya. Harap maklum, jangan cakap saya tak jaga sensitiviti orang. Kalau orang nak tengok video lebih panjang lagi, korang boleh tengok dekat YouTube TV Telajak Laris esok petang. Tak kaya pun buat YouTube duit. Bayar duit minyak kereta saya je lepas. Memang saya bantu semua orang. Kalau nak bincang baik-baik, saya okey je. Kenapa macam nak gaduh? Dan komen daripada Aman Saleh, bagi bantuan pun nak menunjuk ke? Arwah abang bagi bantuan tak pernah menunjuk. Lepas arwah dah tak ada, baru kita semua tahu dia banyak bagi bantuan. Begitu bos, kalau nak bagi bantuan bukan gembar-gembur bagi tahu satu dunia. Kepala bana betul. Sempat kau promote YouTube kau eh. Memang hidup kau tak ada fikir sensitiviti orang ke apa. Stop it. Minta maaf, bukan promote view YouTube. Kecewanya. Derma tak ikhlas lah kau Hanat. Nak derma-derma je lah. Tak payah nak canang satu bumi kau buat baik. Pandai buat duit atas kesempitan hidup orang. Anda memang hebat. Tak semua perkara atau perbuatan kena masuk video. Ambil itibar dari arwah abang, benda baik dilakukan orang ramai tak tahu. Jadi kita dah nampak sekarang apa yang terjadi. Ha, tapi sekarang aku bukan nak judge ataupun kecam siapa yang bersalah dalam hal ni. Tapi normal lah. Kita tak boleh masuk campur hal orang. Biarlah hal family tu diorang settle. Kita janganlah campur. Lagi-lagi hal kematian, hal harta. Kita janganlah sibuk hal orang. Hal keluarga orang tu jangan sibuk. Lagipun benda ni baru lagi. Tak habis lagi edah balu arwah Abang Mocik. Kenapa kita nak masuk campur? Ah, ha, banyak lagi topik benda lain kita nak buat. Ini hal kematian kot. Ha, lagipun hal family orang tak payah sibuk lah. Dan benda yang aku nak tekankan sekarang ni, kenapa perlu live? Kenapa perlu rakam? Kenapa? Kenapa harus hal family ke harta ke, itu aku tak nak masuk campur. Itu hal dorang. Kita pun tak tahu apa jadi. Kita nak komen pun macam Ali ni rebut harta lah apa. Kita tak tahu apa jadi, kita komen. Tapi yang terang-terang kita nampak ni adalah orang lain yang tak ada kena-mengena dalam family tu, yang tak pernah perhatian pun, tak pernah kisah pun, tiba-tiba datang konon perhatian dan membantu. Tapi bantu tu dah betul lah. Cara tu dah betul bantu. Tapi kenapa perlu rakam? Kenapa perlu buat live? Kenapa harus? Kadang ada benda kita boleh rakam, ada benda kita tak boleh rakam. So guys, korang tak payahlah pura-pura macam tahu pasal keluarga dorang kan? Tak perlulah komen macam korang tahu kan. Biarlah hal keluarga dorang, dorang yang settle. Tapi apa yang aku nak tekankan tadi tu pasal sedekah ke, nak tolong ke, kenapa perlu rakam? Dan hal keluarga orang kenapa perlu masuk campur? Itu je aku nak tekankan. Dan pasal posting Ali yang pasal balu tu pun, aku tak masuk campur. Tapi aku fikir member tengah panas, tengah marah. So orang kalau tengah panas, setan ni macam-macam setan datang suruh tepuk kita. Weh, lagi. Ha. Benda ni takkan jadi kalau benda yang first tu terjadi. So apa kita nak tekankan kat sini? Hal family orang jangan masuk campur. Kalau boleh buat baik, jangan tunjuk lah. Ha, biar orang yang kata kita buat baik, tak perlu lah kita yang kata kita buat baik. Okey, itu dia. Wei, suruh dia betulkan jiran dia dulu. Jiran dia pun dah tindak keliru. Dah. Assalamualaikum. Banyak-banyak sedekah yang sembunyi-sembunyi. Soalnya kalau sedekah terang-terangan, ya boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau sedekah terang-terangan, itu setan bisa godain kita. Ada pintu buat setan untuk godain kita.
Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 270-271 Allah mengatakan in tubdus sadaqat fa ni'ma hi. Kalau kalian sedekah terang-terangan, baik, itu kata Allah. Baik. Salah riak itu. Tapi kata Allah wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyi-sembunyi bersedekah, kalian berikan kepada orang-orang yang membutuhkan sembunyi-sembunyi, itu lebih baik. Khairun lakum, enggak sama. Jadi sedekah terang-terangan sama sedekah sembunyi-sembunyi, lebih baik yang mana? Yang sembunyi-sembunyi. Itu khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayi'an. Allah akan hapus dosa kalian. Wallah bima ta'maluna khabir. Allah itu maha mengetahui dengan amal perbuatan kita. Ya, tentang orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah, salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yamin, tangan kirinya enggak tahu yang dinafkahkan oleh tangan kanannya.